Jadi gimana Mas John, uang kontrakan udah ada? Iya, ntar aku ambil di ATM. Tapi masalahnya teh uangnya teh kurang, Mas John. Kamu gimana sih? Kamu jangan boros dong. Kan kerja kamu gajinya tetap. Masa kalah sama aku yang tukang ojek? Bukan saya, Mas John, si Deden yang kurang uangnya. Jadi si Deden gimana, Mas John? Aku jalan dulu, ada orderan. Bodoh amat, Mas John, bodoh amat. Halo. Pindahannya kapan? Insya Allah lusa. Oh, ntar kabarin Mas. Saya bantuin pindahannya. Waduh, makasih banyak Mas Ferdi. Repotin nanti. Enggak ngerepotin kok. Ya udah saya permisi ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah Farhana baik ya? Iya, nanti tante kesana ya. Assalamualaikum. Widi, tante. Kesannya tuh kayak ngomong sama apa gitu ya? Sama ponakan. Ponakan aku tuh di Surabaya mau sunatan. Lo menyunatin keponakan lo? Ya enggak lah, cuma datang doang, nyicipin makanan. Emangnya kapan, Kak? Minggu depan. Jadi untuk masalah WO, kalau ada apa-apa, kalian berdua dulu yang handle ya. Di kesempatan lu itu sih biar kagak kerja gitu ya? Ya ampun, awal lagi ponakanku lo singkatin sunat, ya pasti aku harus datang lah. Koper Jono telah datang. Jono udah datang. Aku pergi dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Maaf Bang Udin, aku nggak sengaja. Aul, beresin kagak? Kagak, Aul, buru-buru, suruh sekarang aja ya. Pakai helm dulu. Ya udah sambil jalan aja. Cak, dengerin Cak. Dengerin apaan? Omongan gue. Yang mana, Pur? Ya ini gue baru mau ngomong, lu potong-potong terus. Ya gua kirain omongan lu yang kemarin-kemarin. Enggak, yang sekarang dengerin dulu. Lu perhatiin Widya gak? Ngapain gua merhatiin Widya, Pur? Kan gua udah ada Deno, ngapain merhatiin dia? Ntar lu marah lagi gua. Bukan itu. Apa maksud sih? Gue gini. Lu perhatiin gak Widya itu cara dia bersikap ke gue? Cara dia menerima telepon gue? Terus dari gerakan-gerakan tubuhnya itu ke gue. Itu kalau menurut lu tuh dia suka gak sih sama gue? Kalau gue perhatiin nih ya. Kalau dia datang kemarin nih. Kalau dia lagi ngelirik lo gini nih. Iya. Kan lo di situ tuh dia gini. Iya, dia gitu, dia gitu. Iya. Kan? Terus kalau dia lagi ada di sini juga terus senyum ke lo. Iya. Senyumnya gitu banget ya. Iya, benar gitu gitu. Terus dari olah tubuhnya kalau ada lo. Itu dia banget. Iya. Kayaknya Singapura. Lo nanya, gue jawab jujur. Cendol manis dingin! Bang Kasman. Kang Tisna. Bikinin cendol satu ya, minum di sini. Sip, bentar ya, Kang. Nih, Kang, cendolnya diminum, biar langsung seger. Makasih, sama-sama, Kang. Bab, pulang. Ada apa tuh, Bibu? Bapak kan baru berangkat. Masa udah disuruh pulang lagi? Pokoknya pulang sekarang, ini penting banget. Iya, tunggu. Bab,
Ya elah udah kali Pur, gak usah dipikirin. Yang paling penting kan lu bisa deket sama si Widya. Iya. Kalau dia nganggapnya cuma temen, gue yakin lah lu pasti bisa ngerubah. Ya terutama momen-momen ketika... Bang Ojak! Ojek! Ayo Cum! Ketika apa, Cak? Hah? Ketika apa tuh? Ntar aku ngantar penumpang dulu. Dosen aku tadi ngajarnya gak enak banget deh, Bob. Kenapa gak enak? Hina, ngajarnya kaku banget. Ngomongnya juga pelan banget, aku gak bisa denger. Ngantuk tau gak? Oh, tumben. Tumben? Eh, aku tuh baru sekali ya ngantuk di kelas, biasanya enggak. Bukan, tumben banget ngomongin soal kuliah. Biasanya ditanya nalgo mulu. Apaan sih, Bob? Assalamualaikum, Bob. Waalaikumsalam, Kong. Kenapa? Lu abis Jumatan udah pulang belum? Belum, kayaknya emang kenapa? Tadinya gua mau nitip nasi Padang kalau lu pulangnya abis Jumatan. Ya, Bobi masih ada kelas kok abis Jumatan. Kayaknya nggak bisa deh. Maaf ya. Ya udah dah. Assalamualaikum. Salam. Kong, kamu yang nelfon? Iya. Kenapa? Minta dibawain nasi Padang abis Jumatan. Tapi kan aku nggak bisa, masih ada kelas. Ya, terus gimana dong Kong kamu? Kasian banget. Mending kamu pesenin GoBarefoot, Gi. Kok nggak mau kalau pakai GoBarefoot? Ribet katanya. Ribet nelfonnya lah. Ngarang-ngarang jalannya baru sampai rumah lah. Banyak nih. Terus Kong kamu makan apa dong? Selamat pagi. Gober Babang Tampan udah dateng. Yes! Ya, seneng banget ya. Mas John udah dateng. Ih, apaan sih Mas John? Karin tuh seneng karena dosennya gak jadi masuk. Gak jadi ke kampus deh. Karin cancel ya. Ya, kok di cancel? Ih, kakak kok enak banget sih? Iya dong, enak. Aku mau lanjut tidur lagi. Selamat kuliah adikku sayang. Dah Mas John. Bunga, order gober kue aja. Biar langsung dapet aku. Maaf Bang John, tuh gober bunga udah nyampe. Dadah Bang John. Dadah Bang John. Update status, orderan di cancel itu sakitnya sama kayak dapat undian tapi ditipu. Nggak jadi dapat hadiah. This your copy. Thanks, Mr. Kumis. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku kesel sama dosen. Gara-gara dosen aku gak jadi dapat penumpang. Loh kok bisa Mas John? Mas John tuh abis dari universitas? Enggak. Tadi sih Karina kan ngorder mau ke kampus. Ini di cancel gara-gara katanya dosennya gak datang. Berarti kan gara-gara dosen aku gak jadi dapat penumpang. Bodo amat Mas John lah. Eh aku mau ketemu sama Lenny. Lah mau bahas apa lagi kok aku gak tahu? Gak tahu juga. Kamu mau aku temenin gak, Ul? Agak perlu, tadi kata Lenny katanya dia mau ketemunya Aldoa. Oh, atau jangan-jangan kamu mau sabotase ya? Kamu jalin pernikahan Lenny sendirian tanpa kita. Di sembarangan nih kalau ngomong. Otak lu tuh penuh dengan kotoran. Sini aku sapuin. Ya siapa tahu? Who knows? Apalagi kan zaman now itu lagi musim temen nusuk dari belakang. Di, kalau lu mah gue jitak aja. Aduh. Nih dari depan, kagak perlu pakai dari belakang-belakang. Ini sekali lagi kasih. Set! Set! Ha! Ada sini. Ya udah.